Dalam hal ini saya menuntut jawapan daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama di Dewan Yang Mulia ini, Tan Sri Yang di-Pertua. Pada kesempatan ini juga izinkan saya memberi pengiktirafan kepada Pakatan Harapan di atas satu kejayaan gilang gemilang mereka ketika berkuasa dahulu, kerana berdasarkan rekod tiada mana-mana pihak sebelum ini berupaya melakukannya, hatta oleh Barisan Nasional meskipun parti itu memerintah negara selama hampir 61 tahun. Kejayaan ini pastinya tidak akan luput dalam sejarah Malaysia, iaitu kejayaan membawa balik abu mayat Cimping dan seterusnya ditaburkan di sepanjang banjaran Titi Wangsa. Sesuatu yang ternyata amat susah dan payah untuk dilaksanakan oleh Barisan Nasional ternyata amat mudah dijayakan semasa pemerintahan 22 bulan Pakatan Harapan. Pada masa yang sama, ada setengah ahli parlimen di Dewan Rakyat sana yang di dalam ucapan mereka menganggap Cimping sebagai pejuang kemerdekaan. Mereka sengaja mendendangkan retorik sungsang bagi merobek dan menulis semula sejarah kemerdekaan negara mengikut acuan politik mereka. Hakikatnya, Cimping bukan pejuang kemerdekaan. Cimping adalah Setiausaha Agong Parti Komunis Melayu PKM, dan hakikat ini kekal selagi ada bulan dan matahari. Jangan kita lupa, sejarah mencatatkan negara selepas kita mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Komunis pimpinan Cimping terus menyerang dan memerangi anggota pasukan keselamatan kita serta membunuh ramai yang tidak berdosa. Tidak kira Melayu, Cina atau India, ada yang cacat kekal. Tidak sedikit anggota pasukan keselamatan kita yang hilang anggota badan akibat terkena booby trap, dan ramai yang menemui ajal. Keluarga hilang ketua, isteri menjadi balu dan anak-anak bertukar menjadi yatim piatu. Kepada mereka yang sengaja buat-buat lupa kekejaman komunis, suka saya mengingatkan dalam masa hanya 15 hari, komunis mengambil alih kuasa daripada Jepun bermula pada 3 September 1945 sahaja. Seramai 2,542 orang Melayu, Cina dan India telah dibunuh dengan kejam. 5 tahun kemudian, tragedi Bukit Kepung pula berlaku. 19 anggota polis dibunuh dan ahli keluarga mereka pula termasuk anak kecil dibakar hidup-hidup. Pada 7 Jun 1974, Ketua Polis Negara Ketiga, Allahyarham Tan Sri Abdul Rahman maut dibedil 11 das tembakan oleh pengganas komunis bernama Lim Wun Chung dan Eng Fun Nam. Tidak hanya polis Melayu, Ketua Polis Perak mendiang Tan Sri Ku Chung Kong juga dibunuh dengan cara yang sama dengan amat kejam pada 13 November 1975. Luka akibat perbuatan komunis diketuai Cimping ini kekal berdarah, terutamanya buat pasukan keselamatan kita sehingga hari kiamat. Namun saya penuh yakin dan percaya pada pilihan raya umum yang akan datang, khususnya kepada orang Melayu dan umat Islam di negara ini, yang ada di dalam hati mereka sekelumit rasa kasih dan sayang kepada Cimping, pasti akan memberikan undi mereka kepada parti-parti dalam Pakatan Harapan dan Pakatan Harapan Plus. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya kepada Perdana Menteri dan Kerajaan, lakukanlah apa juga perubahan demi kebaikan rakyat. Suburkanlah semangat rukun negara kepada rakyat dan sentiasa peringatkan rakyat tentang 5 teras yang terkandung dalam prinsip-prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Bunga melati tumbuh melingkar, harum mekar di taman hati. Dengan helah pencak pendekar, takkan tergugat pahlawan sejati. Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator Tuan Muhammad Zahid.